Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Kang RC dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Kang RC dalam konten yang menarik dan tentunya layak untuk diperbincangkan. NU ataupun Nahdlatul Ulama adalah salah satu ormas Islam yang terbesar di Indonesia. NU menjadi ideologi tersendiri bagi para pemeluk agama Islam di Nusantara. Mengapa NU banyak sekali digemari oleh mayoritas masyarakat di Nusantara? Mungkin salah satunya karena NU sangat dikenal dengan toleransinya yang sangat menghargai umat berkepercayaan yang lain. Belum lagi dari cara menjunjung kebudayaan serta kearifan lokal yang dimiliki oleh Nusantara. Tentu ini disinyalir akan bisa bersinergi, bahkan banyak yang merasa cocok dan sesuai dengan peradaban yang ada di Nusantara. Tentu sangat berbeda dengan ormas-ormas Islam yang lainnya, yang terlihat canggung serta tidak selaras dengan cara menghukumi beberapa peradaban serta kebiasaan dan tradisi orang-orang yang notabene asli dari Nusantara yang dipandang kurang sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Nah, dari sinilah NU hadir dengan sudut pandang tengahnya dalam mempraktekkan hukum-hukum Islam di tengah-tengah komunitas masyarakat yang berbeda-beda dari berbagai wilayah, suku, kebudayaan, ras, kepercayaan, bahkan ideologi yang lahir dari berbagai kebinekaan serta keragaman yang ada di Nusantara. Hal ini tentu sudah banyak diketahui serta dipahami oleh Sobat RC semua. Tentu yang mau Kang RC bahas bukanlah tentang hal itu, tetapi tentang siapa guru dan sekaligus siapa pencetus NU ataupun Nahdlatul Ulama. Mengapa Kang RC membahas ini dan apa pentingnya hal ini untuk dibahas? Karena beberapa waktu lalu Kang RC melihat beredar sebuah video solawatan yang dalam syair-syair solawatnya disebutkan bahwasannya Habib Rizik adalah gurunya NU. Lihat dari tayangan video tersebut, wajah dari seorang pemandu solawat tersebut adalah Habib Syekh Assegaf. Tentu yang awalnya hati saya ingin bertawasul kepada Kanjeng Nabi karena mendengar syair dari lagu solawat tersebut yang berbunyi seperti di atas, yaitu Habib Rizik adalah gurunya NU. Sontak fokus saya sedikit terganggu dalam bertawasul terhadap Kanjeng Nabi. Karena ketika saya serap alunan syair tersebut ke dalam otak saya, seraya melahirkan pertanyaan yang berkerumun di otak saya. Siapa sih sebenarnya gurunya NU? Apakah Habib Rizik ataupun Syekhuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Syair tersebut memaksa saya untuk kembali membuka buku sejarah tentang lahirnya NU dan pencetus Nahdlatul Ulama. Ketika saya buka lembar per lembar, tidak satupun saya menemukan nama Habib Rizik tertera sebagai gurunya NU. Apalagi sosok pencetus, pengurus saja saya tidak menemukan. Lalu bagaimana mungkin disebut gurunya NU? Lalu saya buka lagi tentang biodata Habib Rizik. Saya juga tidak menemukan ulasan ataupun tulisan bahwasannya Habib Rizik adalah gurunya NU. Memang pernah beliau mengajar di suatu sekolah, itu pun SMA. Jika saja dari sekolah tersebut ada salah satu pelajaran tentang ke-NU-an, tentu saja juga tidak serta-merta dipanggil ataupun diberi gelar sebagai gurunya NU. Dari hal tersebut, tentu sangatlah tidak lazim bila didengar oleh telinga kita semua. Tentu saya tidak bersuudon ataupun negative thinking terhadap Habib Rizik. Justru dari si pemandu sholawat tersebut atau Habib Syekh Assegaf yang perlu saya curigai. Sebenarnya ini adalah stigma baru yang mengatasnamakan seorang Habib sebagai guru di dalam ormas yang lahir pada tahun 1926 tersebut, atau sengaja ada usaha terstruktur
agar terjadi penyelewengan ataupun pembelokan sejarah untuk orang-orang atau generasi NU mendatang, tetapi kedua-duanya juga adalah perilaku bejat dan tidak terpuji. Ada visi dan misi apa terhadap perilaku pembelokan sejarah ke-NU-an tersebut? Ini tugas kita bersama. Bagi generasi NU yang cerdas, tetaplah lebih jeli, kritis, dan responsif terhadap fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Semoga kita dijauhkan dari ketersesatan sejarah yang akan menjauhkan kita dari para leluhur kita. Mari kita simak salah seorang netizen yang merespon tentang syair Habib Rizik, gurunya NU. Kami Gang RC mohon undur diri, bila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tekan tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Gang RC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Rizik gurunya NU. Habib Rizik gurunya NU. Bib Seh yang terhormat, Bib Seh. Itu benar, Rizik siap gurunya NU. Guru apa, Bib Seh? Sejak kapan jadi guru NU? Tahun berapa, Bib Seh? Ah? Betul nggak tuh sih? Habib Rizik gurunya NU. Habib Rizik gurunya NU. Yang benar sih, Bib? Bib Seh, yang terhormat, mohon maaf nih, saya perlu penjelasan nih, Bib. Guru apa? Rizik siap itu guru NU dalam hal apa, Bib? Ilmu? Atau apa? Sejak kapan? Yang saya tahu, Bib Seh, guru NU itu Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Khalil Bangkalan, Kyai Haji Wahab Hasbullah, terus Kyai Hamid Pasuruan, Kyai Haji Raden As'ad, Samsul Arifin, Gus Dur. Nah, itu gurunya NU. Baru Profesor Dr. Kyai Haji Said Aqil. Baru saya baru dengar, Bib Seh, ini Habib Rizik gurunya NU. Sejak kapan, Bib? Habib Rizik gurunya NU. Aduh. Jadi orang NU bergurunya ke Habib Rizik ya? Berarti ya dapat apa berguru ke Habib Rizik NU? Ini lagu nanti itu udah direkam, itu susah hilangnya itu. Dulu kan Vandenberg ada pembelokan sejarah, beberapa ulama-ulama sejarah Indonesia dibelokin sama Vandenberg, nah, dibantu sama Snokhorgren. Nah, nanti lagu lama-lama itu bisa jadi pembelokan sejarah dong. Ya. Lagian kalau Rizik Syihab gurunya NU, maaf-maaf nih, berarti lama-lama bisa terbentuk dalam opini publik NU itu FPI. NU FPI. Kalau begitu kan begitu nantinya. Ya. Akidahnya mah sama emang Ahli Sunnah Wal Jamaah. Cara dakwahnya sama juga ya NU dengan FPI. Enggak jelek sih dakwahnya FPI, enggak jelek, enggak. Ya. Enggak jadi masalah, saya sedang ngebahas ini aja, Bib Seh. Bener enggak nih?
Rizik Syihab tuh gurunya NU, Habib Rizik, Habib Rizik gurunya NU. Ada guru kitab kuning, ada guru kitab nasab, kitab tarekat. Apa nih? Ada guru pejuang toa, ilmu toa. Saudara-saudari, saudara-saudari, jad, jad, dolim, dolim. Guru mana nih? Masya Allah, masya Allah. Semoga ini tidak menjadi pembelokan sejarah. NU itu sebuah organisasi Islam besar yang punya andil besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Andil besar terhadap agama Islam, terhadap akidah, terhadap kerukunan umat Islam beragama dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang NU disukai, dihormati di dunia nasional maupun internasional karena NU berdakwah dengan lemah lembut, dengan sopan, dengan ramah, tapi sukses dan berhasil, tidak dengan otot dan pelotot. Nah, ini beda dong. Hati-hati dengan pembelokan sejarah. Saya sangat yakin betul dengan sebuah teori politik. Jika engkau ingin menguasai suatu bangsa, suatu negara, maka kuasailah budayanya. Budaya bisa lewat nyanyi, lagu, pakaian, dan sebagainya. Indonesia tetap Indonesia merah putih, NU tetap NU, ya. NU tetap NU. Bagi saya nggak ada tuh NU garis lurus. Semua NU mah lurus, NU mah semuanya lurus. Cuma nggak pakai lurus-lurusan. Kalau ada NU garis lurus, nanti ada NU garis bengkok, garis setengah lurus, garis setengah bengkok. NU, NU, NU kebanggaanku. Ya, walaupun saya tidak punya andil besar dalam NU, tapi saya pecinta NU kultural dan struktural, dan saya pencinta orang-orang NU. Ya, tapi tidak, insya Allah tidak membenci yang selain NU, enggak. Hanya saya, kalaupun tidak masuk organisasi lain, bukan karena benci, tapi tidak sesuai dengan ukuran saya. Ukuran pakaian saya X, kalau mereka XL, jadi nggak cocok. Sama-sama baju mungkin. Itu bisa nggak ya dipakemkan kalau begitu tuh? Kalau memang Rizik Syihab itu guru NU, diakte notariskan, Bib Syekh, biar nanti punya sejarah, berbadan hukum. Ya, biar nanti cucu-cucu kita ke depan, oh bener, Rizik Syihab itu guru N-nya NU, ini ada akte notarisnya, ada ikatan hukumnya, ya. Gitu, ini kasihan nih, saudara-saudara kita nih, kasihan, ke depan kasihan nih, betul tidak? Toko-toko NU itu di Banten banyak. Kiai Haji Brigjen Samun, Cilegon, tokoh pejuang nasional NU. Nah. NU insya Allah tidak bisa diadu domba, nggak bisa dipecahkan. Saya sangat yakin dengan janji-janji sesepuh NU yang dulu maupun yang sekarang, kiai-kiai NU yang dulu maupun sekarang, sesepuh buntet dan sebagainya, bahwa NU tidak bisa dihancurkan, insya Allah. Ya, justru yang menghina NU nanti yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Saya sangat percaya di Banten ada sesepuh NU, ada Al-Alimin Alamah Syekhun Al-Mukarram Abuya Muhtadi Cidahu bin Abuya Dimyati Cidahu, tokoh NU. Saya sangat percaya ulama NU yang istiqamah. Ada yang bilang itu lekoh sih, istiqamah agak lekoh. NU tetap di hatiku, dan kami akan menjaga
di bawah NU, dan kami cinta orang-orang NU.